Halo semua, kembali lagi di Jepara Furniture Center. Sebelum kita menyaksikan macam-macam kendaraan yang dibuat dari kayu, alangkah baiknya dukung channel kami selalu dengan cara subscribe channel kami dan tidak ketinggalan juga ya untuk tekan loncengnya supaya Anda semua tidak ketinggalan video-video menarik kami lainnya. Kendaraan buatan pastinya tidak jauh berbeda ya dari kendaraan-kendaraan pada umumnya yang ada di jalanan, mulai dari bentuknya sampai dari bahan yang digunakan. Biasanya mobil atau sepeda motor ini buatan memiliki bentuk yang unik dan tak jauh berbeda dengan yang lain. Jepara Furniture Center akan memberikan macam-macam mobil buatan yang dibuat dari bahan dasar kayu. Simak terus videonya ya. Yang pertama, mobil sport yang dibuat dari kayu seperti mobil Lamborghini. Kalian percaya tidak? Ternyata mobil sport ini terbuat dari kayu. Mungkin dilihat sekilas mobil ini tidak jika mobil ini dibuat dari kayu ya teman-teman. Padahal bodi dari mobil ini dibuat dari kayu loh sahabat Jepara Furniture Center. Mobil kayu ini bahkan memiliki mesin seperti pada mobil sport yang lainnya. Mobil yang diberi nama Splinter ini memiliki mesin V8 blok sekitar 7000 cc yang terbuat dari aluminium. Yang kedua, dikutip dari akun Easy Swan, seorang pengrajin furnitur dari luar negeri ini juga membuat sepeda dan mobil yang bisa juga dinaiki loh teman-teman sahabat Jepara Furniture Center. Seorang pengrajin ini membuat sepeda yang bisa bergerak layaknya sepeda motor karena bentuk kreativitas sebagai pengrajin furnitur. Yang ketiga, kalau dari dua di atas bentuk kreativitas dari luar negeri, gimana kalau hasil kreativitas yang ada di dalam negeri ya teman-teman, yang khususnya di daerah yang sudah terkenal furnitur jatinya dan menonjol di bidang ukirannya. Yaps, dari mana lagi kalau bukan dari Jepara sendiri, yaitu tak kalah juga menciptakan mobil menyerupai mobil klasik Volkswagen yang terbuat dari kayu loh guys. Mantap suratap, mobil kayu tersebut dibuat sedemikian rupa oleh tenaga ahli furnitur di Jepara loh guys. Mobil yang dikasih plat nomor K4YU ini viral di media sosial guys, karena bentuk dan modelnya yang sangat klasik. Tak kalah dengan yang lainnya, Bapak Suwarno Sulistyo juga membuat sepeda dan sepeda motor dari kayu loh guys. Dari Solo Jawa Tengah ini mendesain dan merombak bak sepeda motornya terbuat dari kayu. Dan tak kalah uniknya, sepeda motor ini terbuat dari limbah kayu. Wow, mantap ya guys. Kutip dari akun Hendra Wahyu Tetuko ini, Pak Suwarno membuat dan memodifikasi sepeda motornya karena memang hobi. Mantap suratap ya teman-teman sahabat Jepara Furniture Center. Thank you.
itulah macam-macam furnitur yang dibuat menyerupai berbagai macam mobil seperti layaknya mobil asli yang lainnya atau sepeda motor ya. Jangan lupa ikuti video terupdate kami untuk video-video unik yang lainnya. Semoga bisa menjadi hiburan untuk Anda semua sambil menunggu berbuka puasa ya teman-teman sahabat Jepara Furniture Center. Sampai jumpa.